guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau masak boci mercon. Nah ini dia bahannya, ada bawang merah, cabai merah keriting, dan tomat. Ini yang sudah aku haluskan. Nah ini dia boci yang sudah aku bikin sebelumnya. Oke, langsung saja kita masak. Ya pastinya kita nyalakan kompornya terlebih dahulu ya guys. Nah kemudian aku didihkan air untuk merebus bocinya. Langsung aja aku cemplungin si boci ke dalam air yang mendidih. Nah, semua boci sudah aku cemplungin, kemudian aku tutup supaya nanti cepat matang ya guys bocinya. Nah, setelah itu aku tengok apakah bocinya sudah matang sambil aku aduk-aduk. Oh, ternyata masih setengah matang guys bocinya. Akhirnya aku tutup lagi supaya nanti si bocinya matang merata. Nah ini dia, sepertinya si bocinya sudah matang merata. Langsung saja aku matikan kompor. Lalu aku tiriskan si bocinya ke dalam piring yang sudah aku siapkan. Nah, selanjutnya aku tuangkan minyak ke dalam wajan untuk nanti menumis bumbu merconnya. Nah, ini dia bumbunya yang sudah aku siapkan sebelumnya. Langsung aja aku cemplungin bumbunya ke dalam minyak yang sudah dipanaskan. Ya, kemudian aduk-aduk hingga semuanya matang merata dan wanginya harum. Kemudian aku kasih air secukupnya saja guys. Iya, ini dia masakan aku hari ini, boci mercon ala Miss Uji. Gimana guys, mudah kan? Simple, enak, dan mantap. Boleh di-recook ya di rumah. Oke guys, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel aku, karena dukungan dari kalian akan bermanfaat untuk konten aku selanjutnya. Sampai jumpa guys, see you to the next video. Bye bye.